Selamat sore pemirsa, hari ini Muhammad Nazarudin dipanggil sebagai saksi dalam kasus korupsi Rumah Sakit Udayana dan Wisma Atlet atas terdakwa Dudung Purwadi sebagai dirut PT Duta Graha Indah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nadine Utomo langsung dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, Nadine, apa fakta persidangan terhadap Nazarudin pada hari ini? Ya, hari ini Afi, Nazarudin dipanggil sebagai saksi dari terdakwa Direktur Utama PT DGI yaitu Dudung Purwadi. Dan tadi hakim menanyai Nazarudin apakah mengenal sejumlah orang yang sudah dipanggil sebelumnya seperti yaitu mantan anggota DPR RI Angelina Sondak, Sandiaga Uno maupun pejabat tinggi lainnya. Dan tadi Nazarudin menyatakan bahwa mengenal dan sudah sering bertemu dengan salah satunya yaitu Direktur Utama dari PT DGI yaitu Dudung Purwadi. Dan ini hakim menanyai keterkaitan antara Permai Group dengan PT DGI. Dan hari ini Nazarudin menjelaskan terkait kronologi, yaitu perusahaan yang didirikannya dengan Anas Urbaningrum pada tahun 2009, Permai Group ini. Dan tadi hakim juga bertanya kepada Nazarudin, apakah ada keterkaitan antara Permai Group yang memperlancar ataupun yang mendorong PT DGI sebagai pemenang tender dari proyek khususnya yaitu Wisma Atlet yang ada di Palembang. Namun tadi Nazarudin menyatakan bahwa setelah dirinya menjadi anggota DPR RI, banyak keputusan dari Permai Group yang tidak diputuskan lagi oleh dirinya meskipun dirinya adalah pendiri dari perusahaan Permai Group sendiri, namun sudah diputuskan oleh, ia menyebut tadi, yaitu ada Rosa Manulang sebagai mantan direktur dari Permai Group itu sendiri. Dan diberikan oleh PT Duta Graha Indah kepada Permai Group yang biasanya ini ada sejumlah 22%, namun pada Wisma Atlet kali ini PT DGI meminta fee-nya agar diturunkan menjadi lebih rendah sekitar 4%. Dan berikut merupakan pernyataan selengkapnya dari Nazarudin. Kalau fee waktu itu kebetulan gini yang mulia, biasanya DGI itu setiap proyek itu komitmen fee-nya 22%. Waktu yang Wisma Atlet, orang Pak Dudung minta waktu itu ada turun sampai usulannya itu 18, ada usulannya sampai 15, seperti itu. Afi. Nadine Utomo melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Nadine Utomo, terima kasih atas laporan Anda. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Salahuddin Uno memenuhi panggilan Jaksa KPK untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus korupsi dengan terdakwa mantan dirut PT DGI Dudung Purwadi. Selain Sandiaga, mantan anggota DPR RI Angelina Sondah dan wakil dirut PT DGI juga dihadirkan. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Livia Ramadanti dari Pengadilan Tipikor. Selamat siang, Livia. Keterangan apa saja yang ingin digali Majelis Hakim dengan menghadirkan saksi Sandiaga Uno, Livia? Ya Widya, keterangan yang ingin digali oleh Majelis Hakim maupun juga dari Jaksa Penuntut Umum dan pihak penasehat hukum ialah terkait dengan peran Sandiaga Uno selaku dari Dewan Komisaris PT DGI pada periode tahun 2009 hingga tahun 2015. Tadi Sandiaga Uno mengaku saat menduduki atau menjabat sebagai Dewan Komisaris PT DGI, ia tidak mengetahui terkait dengan pembahasan proyek, baik itu proyek Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan, maupun juga terkait dengan pembahasan rumah sakit pendidikan dari Udayana dari di Bali. Ia mengaku hanya menjalani kapasitasnya sebagai Dewan Komisaris, yaitu DPR, memberikan pandangan terkait dengan ekonomi makro dan juga perkembangan perusahaan saya di masa mendatang. Dan tadi Sandiaga Salahuddin Uno juga menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui terkait dengan komitmen fee maupun juga proyek ini didapatkan dari mana. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Sandiaga Salahuddin Uno. Adakah pernah PT DGI mendapatkan proyek atau tender untuk pembangunan ada Wisma Atlet,
kemudian ada pembangunan rumah sakit di Udayana di Bali, dan sebagainya. Saudara tahu itu? Saya tahu justru dari pemberitaan di media, karena kami di komisaris hanya dilaporkan secara keseluruhan proyek, tidak mendetail, tidak satu demi satu. Tidak tahu. Oh, tahunnya di mana? Begitu sudah masuk di pemberitaan media, kami baru mendapat pengetahuan itu, dan setelah itu baru dibrief oleh Dewan Direksi. Yang saudara baca di media apa yang saudara maksud? Medianya apa? Pemberitaan waktu itu, TV atau? Pemberitaan cetak, dan pemberitaan elektronik. Ya, Widya. Baik, terima kasih rekan Livia Ramadanti melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas. Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih sekaligus mantan Dewan Direksi PT Duta Graha Indah, Sandiaga Uno, hari ini menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Udayana dan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam persidangan, Sandiaga Uno mengaku tidak pernah melakukan pertemuan dengan Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazarudin. Saat dimintai kesaksian oleh majelis hakim, Sandi dengan tegas menyebut dirinya tidak pernah bertemu dengan Anas Urbaningrum, Nazarudin, dan Dudung Purwadi di Hotel Ritz-Carlton pada awal 2009, seperti yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan Nazarudin di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam BAP tersebut, Nazar menyebut pertemuan dengan PT Duta Graha Indah digelar untuk meminta proyek dan menentukan komitmen fee yang akan diberikan apabila proyek dimenangkan PT DGI. Sandi pun mengaku tidak mengetahui terkait komitmen fee dari proyek ini. Itu Pak Dudung adalah atau diangkat menjadi direktur utama PT DGI. Betul ya. Proses pengangkatan Pak Dudung sendiri ini melalui... Pemirsa, selamat siang. Inilah Headline News pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, saya Ajeng Kamaratih. Mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah TBK, Dudung Purwadi, kembali menjalankan sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. 9 orang saksi dijadwalkan memberikan keterangan dalam sidang kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Salah satunya merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno. Informasi selengkapnya akan langsung sampaikan Livia Ramadanti dari Pengadilan Negeri Tipikor. Livia, siapa saja saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam sidang di hari ini? Ya Ajeng, ada sejumlah saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan sidang Dudung Purwadi. Ini adalah sidang lanjutan dari kasus dugaan korupsi pembangunan dari Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan, dan juga pembangunan rumah sakit di Universitas Udayana, Bali. Dan nama-nama saksi yang akan dijadwalkan hadir ini diantaranya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Salahuddin, dan juga Salahuddin Uno maksud kami, dan juga ada mantan anggota Komisi 10 DPR RI, Angelina Sondak. Kedua nama tersebut tadi sudah hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dan nanti rencananya sidang sendiri memang dijadwalkan adalah dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat sidang lanjutan ini masih juga belum dimulai. Kapasitas Sandiaga Salahuddin Uno diperiksa atau memberikan saksi dalam persidangan kali ini adalah sebagai mantan komisaris dari PT DGI yang merupakan perusahaan pemenang tender dari pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan, dan juga pembangunan rumah sakit khusus penyakit infeksi dan juga pariwisata di Universitas Udayana, Bali. Nantinya, selain dari kedua nama tersebut, saksi lain yang akan memberikan keterangan dalam sidang kali ini adalah diantaranya adalah mantan Bendara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, dan juga ada sejumlah nama terkait, yaitu adalah
penyelenggara negara dan juga nanti ada pihak swasta yang akan memberikan keterangan dalam sidang Dudung kali ini. Dudung sendiri memang didakwa terhadap dua kasus, yaitu kasus yang pertama adalah kasus pembangunan dari Wisma Atlet di Palembang, Sumatera Selatan, dan juga pembangunan dari rumah sakit infeksi atau penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana. Untuk sementara yang dapat kami informasikan, Ajeng. Livia Ramadanti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari PN Tipikor Jakarta. Selamat sore, Anda menyaksikan News Update, saya Valerina Daniel. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta PLT Wali Kota Tegal untuk mengajak KPK membangun kantor operasional di Pemkot Tegal. Hal ini dilakukan untuk mereformasi pemerintahan daerah agar bebas dari tindak pidana korupsi. Ganjar Pranowo menyebut telah mengangkat PLT Wali Kota Tegal untuk menggantikan posisi Siti Masita. Sebelumnya, Siti Masita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan alat kesehatan di RSUD Kardinah. Selain itu, Ganjar juga meminta agar PLT Wali Kota Tegal mengikuti cara Pemprov Jawa Tengah untuk membuat sistem e-planning dan e-budgeting serta membuat komite integritas dan pengelolaan gratifikasi. Saya sudah datang, sudah mengangkat PLT-nya. Saya sudah minta KPK untuk mendampingi sehingga semacam korsubgah. Dan Pemprov dulu juga waktu saya dilantik juga mengundang dengan KPK. Dan saya minta kepada Pak PLT Wali Kotanya untuk meminta KPK